Enggak apa-apa. Teman-teman yang sangat saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, sejak beberapa hari ini saya mengikuti komunikasi kawan-kawan aktivis, apa yang ada di media, dan apa yang terjadi. Bahkan saya sempat berkomunikasi dengan beberapa teman mahasiswa. Mereka menyampaikan, Pak Ganjar, saya besok mau demo, silakan. Saya hanya ingin Anda menyampaikan dengan tertib. Dua hari, tiga hari lalu, saya berterima kasih Anda bisa tertib. Dan dua hari, tiga hari lalu ketika saya mendengarkan akan ada acara ini, sebenarnya di ruang dalam sudah saya siapkan agar ada perwakilan yang bisa menyampaikan dengan baik. Saya menawarkan pada teman-teman, tahun 87, tahun 88 saya persis seperti saudara. Tahun 96, 97, 98 saya juga seperti saudara. Gaya Jawa Tengah saya berharap bisa dengan gaya yang lain. Gaya yang dialogis, gaya yang memang cerdas seperti teman-teman, gaya yang bisa menyampaikan. Apapun tuntutan yang akan Anda sampaikan kepada kami sebagai gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, akan saya sampaikan.
tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman yang lain. Tapi saya tidak cukup untuk bisa menghadirkan Anda semua di ruangan saya. Tapi seandainya berkenan dan masih akan ada yang ingin disampaikan, please tolong. Ada perwakilan yang bisa hadir untuk duduk bareng saya. Anda sampaikan secara terbuka biar saya mendengarkan. Seandainya teman-teman cukup di sini, kita sudah sampaikan kepada seluruh Indonesia apa yang disuarakan oleh teman-teman semua yang ada di sini. Saya senang, saya sebenarnya tidak terlalu berharap bahwa ada anggaran saya yang harus saya keluarkan untuk membangun pagar. Saya tidak berharap. Boleh saya bicara dulu, itu uang Anda. Ketika kemudian seluruh ruang sudah saya buka untuk bicara, kami sebenarnya sangat welcome. Bahkan sejak dari tadi pagi saya sudah standby menunggu. Oke ya, saya standby menunggu. Apa yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara? Kami merawat seluruh taman ini dengan baik. Saya pingin juga kita semua merawat. Nanti pasti taman itu rusak. Saya akan mengajak, hari ini Anda demo, hari ini Anda saya terima. Syukur kalau ada perwakilan bisa ketemu saya, mari kita masuk ke dalam. Anda sampaikan tulisan Anda mana, saya sampaikan ke Jakarta. Oke? Terakhir ingin saya sampaikan. Kecerdasan kita akan kita uji bersama dan bareng-bareng. Nanti setelah saya bertugas dan kita saling membagi tugas masing-masing untuk Anda berdemo, Anda menyampaikan aspirasi, saya harus meneruskan ke Jakarta, saya akan teruskan. Tapi mau nggak besok pagi kita kembali untuk memperbaiki taman bersama-sama? Mau? Saya undang secara terbuka dan ini adalah cara Jawa Tengah, cara mahasiswa Jawa Tengah yang keren. Ini adalah cara demo yang beradab. Ini cara demo yang cerdas. Dan inilah cara kita menyampaikan dengan cara yang benar. Dan insya Allah cara ini adalah cara yang melalui kanal yang baik. Saya menyampaikan terima kasih. Sampaikan salam hormat saya semua. Anda top. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkenan, sekarang saya undang perwakilan untuk masuk ke ruangan saya. Kami tidak akan masuk ke ruangan, kami hanya akan membacakan rilis dan kami meminta Bapak untuk tanda tangan. Bapak tetap ada di sini. Ada mahasiswa! Di tangan saya sudah ada rilis yang kita susun bersama dan saya akan membacakan untuk Ganjar menandatanganinya bersama perwakilan Kapolda. Aliansi Semarang Raya, rakyat turun ke jalan, lawan oligarki, koruptor, reformasi. Semarang, 24 September 2019. Hari ini kami mengucapkan selamat Hari Tani kepada setiap petani kecil dan buruh tani yang telah berjuang mempertahankan maupun memperjuangkan ruang penghidupan mereka. Reformasi berhasil memenggal kepala Orde Baru, namun badannya masih berjalan bebas, berada dalam lingkaran oligarki kekuasaan. Orde Baru tidak pernah benar-benar mati, karena reformasi memang belum tuntas dipenuhi. Di tengah-tengah pengkhianatan terhadap reformasi, justru kita dipertontonkan sikap-sikap mantan aktivis reformasi yang justru berada dalam lingkaran oligarki. Pemerintah bersama dengan DPR dan koruptor yang tergabung dalam oligarki kekuasaan kemudian bersekongkol untuk menghidupkan kembali Orde Baru. Kita tunjukkan, hari-hari ini kita ditunjukkan bahwa hukum memang tidak lebih dari sekedar produk yang dihasilkan dari konsensus antara kepentingan kapital dengan kepentingan oligarki. Oligarki yang terdiri dari pemerintah, DPR dan koruptor membutuhkan regulasi untuk menjamin terlindunginya kepentingan oligarki.
dan melegalkan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan. Hal ini secara jelas terlihat dari revisi Undang-Undang KPK yang melindungi koruptor, Undang-Undang Sumber Daya Air yang melanggar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 hanya untuk mengakomodir privatisasi air demi kepentingan kapital, RU pertanahan yang mementingkan kepentingan investor dan mengancam hak rakyat atas tanahnya, RU KUHP yang mengancam demokrasi demi melanggengkan kuasa oligarki, RU KAS dengan rencananya yang akan memangkas 72 aturan yang menghambat investasi demi kepentingan investasi, pemerintah secara brutal menerapkan PP nomor 24 tahun 2018 tentang perizinan berusaha secara terintegrasi secara elektronik, undang-undang dan RU bermasalah di atas hanyalah kepentingan oligarki. Padahal ada kepentingan rakyat yang harus dilindungi dengan beberapa undang-undang seperti rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, rancangan undang-undang masyarakat adat yang justru tidak kunjung disahkan karena sama sekali tidak mengakomodir kepentingan oligarki. Pemerintah semakin barbar dan semakin orba. Berbagai aksi di daerah direpresif oleh aparat yang merupakan perpanjangan tangan oligarki. Rakyat harus melawan. Rakyat dengan turun ke jalan. Rakyat sudah lengah, sudah lelah dengan janji manis oligarki. Kepentingan rakyat bukanlah sesuatu yang dapat diberikan oleh oligarki. Menuntut DPR RI mencabut draft RU KUHP, RU Ketenaga Kerjaan, RU Pertanahan, RU Kemasyarakatan, dan segera mengesahkan RU Penghapusan Kekerasan Seksual, RU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RU Masyarakat Adat. 2. Menuntut Presiden untuk mengeluarkan perpu pencabutan Undang-Undang KPK dan Sumber Daya Air. Itu kawan-kawan rilis kita yang kita susun. Dan kita meminta kepada Bapak Ganjar dan perwakilan dari DPR dan Kapolda untuk menandatangani rilis ini dan menjamin untuk menyerahkannya kepada DPR pusat dan pemerintah. Tetap kondusif. Tetap kondusif, kawan-kawan. Satu komando, satu tujuan. Nah, ini terlalu banyak prosedur, ini cari yang bagus saja. Saya tekan sekarang. Masih pada satu. Satu komando, kawan-kawan. Satu komando, kawan-kawan. Masih waktu. Pak. Ya. Pak Ori.
Sorry. Aksi yo menang. Nang wis santai kok menang yo opo. Aspirasinya baik, dia suara mahasiswa, murni, pengen kemudian menyampaikan segala sesuatu. Memang cukup banyak tadi pesan yang disampaikan. Maka sebenarnya saya kepingin untuk dia bisa berdialog dengan saya, dengan suasana tenang, pagarnya tidak rusak, taman saya tidak rusak, sampahnya tidak di mana-mana. Dan kami sudah siapkan dari kemarin. Tapi oke, karena mungkin situasinya tidak memungkinkan, mereka minta saya hadir, mereka minta saya meneruskan apa yang jadi aspirasi mereka, ya kita teruskan, nanti kita teruskan. Minta kepada siapa? Kepada DPR, oke, nanti kita teruskan kepada DPR. Saya kira masukan-masukannya dalam batas-batas yang masih wajar. Dan tadi kalimat yang disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa, baik-baik, tidak teriak, tidak memaki, tidak ini, dan pada saat saya naik panggung, mereka diam, menghormati kita bicara. Keren lah menurut saya, model gini, kan adem gitu ya, karena kita sanggup menerima. Kalau untuk terkait pagar yang ini akhirnya jebol dan juga tadi sempat ada perwakilan dari DPRD yang sebenarnya sudah datang ini Pak Ganjar namun tidak diindahkan oleh ya. Para massa bagaimana? Ya, itu resiko kalau massa pasti sulit ya ngontrol. Maka saya sampaikan secara terbuka, harusnya kan saya tidak perlu memperbaiki pagar gitu. Uang kita sudah siapin tempatnya baik, kok nggak mau ada apa. Tapi ya oke lah, saya pernah jadi mahasiswa sih. Situasi panas dan panas cuaca dan panas hati seringkali membuat yang seperti itu. Tapi ya, nggak apa-apa nanti kamu. Setelah ini bagaimana Pak Ganjar? Ya, kita diminta untuk meneruskan di bawah sini. Ya, oke. Jalan. Diri apa dengan baik-baik. Itu nanti kita ikuti. Nanti kita tawarkan ya. Tadi bersih-bersih. Kita undang. Kita undang perwakilan-perwakilan mereka dari ada siapa yang akan bersih-bersih. Kita gerakan beneran. Ya, oke ya. Terima kasih ya.